Oke guys, kembali lagi dengan saya Bang GS. Hari ini buat kalian yang suka Mobile Legends, saya akan ngasih tahu lagi cara mendapatkan saldo dana dari game Mobile Legends guys ya. Jadi kalian harus download aplikasi yang namanya Tap Coin, dan di situ ada misi untuk bermain Mobile Legends di mana kita bisa menukarkan hasil poin kita bermain di Mobile Legends dengan saldo dana guys. Tapi saya hari ini nggak bahas detailnya bagaimana caranya, karena saya udah punya beberapa video tentang pembahasan aplikasi Tap Coin ini. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana caranya, langsung aja tonton video ini, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Tapi buat kalian yang suka Mobile Legends dan pengen lihat saya main Mobile Legends, lihat saya push rank guys, langsung aja kita cari di aplikasi Tap Coin ada Mobile Legends. Di sini belum aktif, kita go dulu. Oke, ini dia, dan ini dia guys. Progres saya udah level 8, jadi kita akan lanjutkan tugasnya. Kita mainkan Mobile Legends, kita akan lanjutkan. Nah ini dia guys, sudah muncul ada notifikasinya di samping kiri atas. Jadi artinya progres kita di Tap Coin sudah masuk. Kita bisa geser-geser dimanapun kita mau. Nah ini dia, seperti ini kita geser-geser aja guys. Pop-up-nya. Tandanya progres kalian sedang jalan. Dan kita masuk ke mode prioritas. Kalau sudah berhasil, kita akan tutup lagi game boosternya biar tidak ada notifikasi-notifikasi yang muncul dan kita bisa nge-push dengan mantap guys. Oke, ini dia, kita akan push. Dan beberapa hari ini saya lost streak guys. What? Sayang sekali, padahal saya udah sampai mythic ke 15 tapi turun jadi mythic 5 guys. Mantap sekali dark system yang ada di Mobile Legends ini guys ya. Tapi karena saya pejuang solo guys, ya kalian merasakan sendiri bagaimana rasanya pejuang solo. Oke guys, sudah bergabung, gas, kita gas aja guys ya. Kita bertiga, satu legend dan dua mythic. Mudah-mudahan saya menang kali ini guys ya. Oke guys, kita masuk ke draft picknya karena saya nggak tahu, jadi kita ban yang aman-aman aja guys. Yang agak merepotkan sekarang itu adalah Martis. Kita coba ban Martis dulu. Nah ini dia, karena saya main roam, jadi saya takut dengan Martis karena dia nggak bisa di CC guys, nggak bisa di cancel-cancel. Jadi apalagi kalau ketemu player-player yang hebat agak susah, jadi kita ban Martis aja guys ya. What? Oke, ban Estes dan ban Faramis guys di sebelah sana guys ya. Kita baru ban Martis. Oke, Natalia memang sekarang lagi OP guys. Nggak kelihatan, tidak ada pemberitahuan yang tanda seru kalau dia mendekat. Sekarang kita harus benar-benar lihat map. Kalau nggak salah, jadi kayaknya menakutkan Natalia kalau nggak kita ban. Dan kita akan tunggu. Valir juga lumayan OP guys. Slow selamanya itu guys ya. What? Ya, Nim Sitar guys. Oke. Oke, kita siap-siap ke in-game-nya. Saya punya Leslie, kemudian saya punya Alpha, ada Aldous sebagai XP liner-nya, dan mage-nya adalah Edora guys ya. Agak susah guys karena tidak area magic-nya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba dulu. Oke guys, selamat datang di Mobile Legends dan kita langsung aja bantu Hyper biar dia cepet. Oke. Jadi ada satu teman kita yang minta saya untuk live Mobile Legends guys. Mungkin saya juga ragu-ragu apakah saya sesekali live, apakah saya bikin channel baru aja khusus buat live, tapi sepertinya sesekali aja guys ya. Mungkin untuk menggrinding Tap Coin bisa saya gunakan Mobile Legends ini guys. Oke, kita kesini, mantap. Oke, kita bantu saja sebelah sini. Oke, apa saya dapat? Oke, apakah kita dapat guys? Apa kita dapat? Apakah teman kita dapat? Oke, mantap. Kita rotasi ke MM sekarang. Kita rotasi ke MM, jaga MM-nya. Sepertinya di situ juga tetap bisa. Ada banyak di sini, guys. Oke, kita ke tengah dulu. Jangan ke MM dulu. MM-nya kayaknya mulai diincar. Oke, mundur, 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 mundur. Mundur MM. Apakah sebelah sini? Kita akan intip dulu rumput yang di sini, guys. Ada Kufra. Kufranya baru saja terbang dan kita akan buka map dulu terang-terang. Oke, ada Layla. Santai aja guys, kalem.
Kayak depan sini, oke, tidak ada. Sebagai roamer, kalian harus benar-benar kasih enak buat core kalian, guys. Jangan sampai, ini ada Kufra. Sepertinya siap-siap untuk kontes turtle. Kita ke turtle. Oke. Sayang sekali ini ngeframe, guys, agak ngeframe. Saya nggak tahu juga kenapa pada saat saya recordnya agak ngeframe, nggak mulus-mulus banget. Dan kita dapat satu. Oke, dapat satu. Santai-santai. Kita cari core-nya di mana? Kita cari hyper-nya di mana? Jangan kesini dulu. Oke, ini dia hyper-nya, guys. Awas. Ah, sayang sekali, guys, dicuri, guys. Itulah yang ditakutkan kalau Link pergerakannya sangat cepat dan dia bisa tiba-tiba beradu referee, guys, ya. Nggak usah. Oke, kita ulti aja, guys. Oke, mantap. Dapat lagi, guys. Mundur. Udah. Mundur. Balik. Oke. Mundur. Wah, Aldous-nya kemana? Mundur. Wah, ini bahaya, guys. Kita nolong Aldous kah? Oke. Entak, mantap. Oke, mundur. Santai. Saya coba ke MM-nya dulu, guys. What? Kenapa EPS-nya turun? Sayang sekali. Kita harus setting ke medium, guys. Sepertinya jaringan saya lagi nggak bagus. Kita ke sedang aja deh. Oke, kita ke sedang aja. Yang penting EPS kita lancar dulu. Oke, link-nya kelihatan. Hati-hati. Kontes starter kedua jangan sampai kecolongan lagi. Harusnya hyper bisa ini. Oke, sepertinya MM kita masih aman. Oh, nggak aman, guys. Kita harus kesana dulu, guys. Masih lama juga turtle-nya. Kita ke bawah dulu. Sebelum link-nya datang. Oke, sebelum link-nya datang, hati-hati. Oke, masih aman. Kita heal sedikit. Kita standby di sini. Oke, di tengah. Di sini nggak ada apa-apa. Oh, di sini main sitar. Oke, berarti core-nya di sini harusnya, guys. Nah, iya, betul sekali, guys. Hati-hati. Nah, itu dia. Udah mulai kelihatan. Harusnya bentar lagi dia ke bawah. Sepertinya Edora lagi diganggu. Oke. Jangan ganggu Edora. Dan bentar lagi harusnya link-nya muncul. Oke, kita ke core lagi. Kita ke MM lagi. Oke, tapi sudah mulai kontes, guys. Oke, kita ke kontes starter aja dulu. Link-nya ada di atas. Kita punya full set, guys, sama flicker-flickernya. Kita tarik mundur dulu. Oke, mantap. Oke, ulti aja, guys. Nice. Lagi. Nice. Mantap. Oke, udah. Santai, kalem. Oke, nggak kena, guys. Nggak kena. Oke. Kita kesini. Oke, santai. 48 detik. Masih cooldown. Lumayan lama. Dan kita harus hemat-hemat. Kita gunakan di saat yang tepat. Kita goldnya masih unggul kah? Oke, sepertinya gold kita masih unggul, guys. Plus 2000, guys. Dan kita harus hentikan dulu. Sayang sekali. Nggak kena. Pada saat canggihnya lagi bintang-bintang. Oke, sepertinya Aldous masih aman di atas. Kita ke bawah aja. Oke, kita coba bikin helm gocek langsung aja. Oke. Oke, aman. Gak usah, santai. Slow. Slow aja, kalem. Oke, Kufra-nya kesini, hati-hati. Oke, santai aja. Awas, Edora. Nah. Oke, itu dapat tuh. Oke. Dua. Lagi. Wah, sayang sekali, guys. Oke, sepertinya mid bisa dipush. Enggak usah dikejar. Enggak usah dikejar. Kita bisa push mid. Kekuatan terbaik jika kamu mengendalikannya.
Oke, sayang sekali agak nge-frame, guys. Jadinya nggak terlalu mulus. Oke. Oke, kita lindungi. Oke. Masih selamat. Dan apakah turtle-nya muncul lagi? Oke, turtle-nya muncul lagi. Kita masih punya 25 detik untuk cooldown. Dan ini dia link-nya. Jangan sampai dia retry. Oke, mantap. Oke, kita nikar aja, nggak apa-apa. Kita ke sini. Nice. Oke, saya harus sentakin si canggihnya. Kuat nggak kena, guys? Terlalu cepat. Oke, dia maju lagi. Mantap. Sepertinya yang di bawah nggak kelihatan lagi, guys. Oke. Kita ke bawah dulu. Saya pikir karena lawannya cuman Layla, harusnya sih Leslie-nya bisa mengatasinya, guys. Oke. Ya. Jebret. Nice. Oke, santai dulu. Hati-hati ada Cange. Kufranya ngecas tuh. Kufranya ngecas. Oh, nggak ada di sini. Oh, di atas tadi, guys. Dan link-nya kita bayang-bayangi dulu aja. Kita bayang-bayangi link. Oke. Mid bisa kita dapat. Oke. Helm Gojek sudah jadi. Oke. Core-nya atau MM-nya. Tiba-tiba ada Kufra. Oke. Santai. Kalem. Layla-nya tiba-tiba ke tengah, guys. Oke, kita bikin takut aja dulu. Oke, nice. Oke, kita bikin takut aja. Ngapain? Oke, hati-hati. Oke, kita tahan. Nice. Mantap. Oke, santai. Oke, kita standby sini dulu. Dia mau ke Leslie, jangan ganggu Leslie. Oke, mundur. Jangan ganggu Leslie. Kita rotasi ke sini. Nice, kita push lagi, guys. Oke, ada. Oke, kalem. Wah, sayang sekali. Belum sakit, hati-hati. Ada yang datang. Jangan menguji kesabaranku. Oke, nggak apa-apa, santai aja, guys. Santai aja. Sayang kalau ulti saya dipakai untuk cuma satu orang, guys. Wah, kenapa dia malah tembakin minion? Oke, mantap. Nice. Kita ke sini, apakah ada yang ngebuff? Link-nya baru dari sini, guys. Harusnya saya ke situ tadi. What? Oke, santai dulu, santai. Nggak usah. Serang Lord kah? Kita coba ganggu Lord dulu. Wah, ada ternyata, guys. What? Alpanya malah open war. Oke, serang Lord aja. Udah, serang Lord. Ntar saya joiningin. Ayo, serang Lord. Oke, mantap, berhasil, guys. Nice. Bisa. Hati-hati. Nice. Oke, mantap. Leslie-nya per-hit. Nice. Leslie-nya per-hit. Oke, nice. Apakah bisa? Hajar terus. Sayang sekali tidak bisa, tinggal berdua aja, kita sembunyi dulu deh. Oke. Nggak apa-apa, Dos. Nice try, Dos. Oke, santai. Joining dulu, ada link terlihat. Oke, hati-hati. Kita joining dulu, santai. Nggak usah, Dos. Mundur, Dos. Ya, mantap.
Oke, kita takutin dulu, kita takutin dulu. Oke, santai. Dia nggak berani. Hampir, hampir guys, hampir guys. Kita jalankan 3 lane dulu. Oke, oke, canggihnya offset. Nah, nggak apa-apa guys. Hajar guys. Semuanya hajar guys. Nice. Dapat 2. Oh tidak, oh tidak. Mantap sekali guys ya. Di saat yang tepat min sitarnya masuk dan langsung dapat 3 guys. Oke. Sudah berapa stack Aldous? Ayo Dos. Mantap Aldous. Oke guys, jadi buat kalian yang pingin mabar, bantu saya guys, gendong saya guys. Buat kalian yang mitik-mitik honor atau mitik glory, ID saya ada di bawah. Invite aja, kita mabar bareng. Oke, kita. What? Kenapa ini? Sebentar. Oke. Oke, ini dia. Sayang sekali guys. Oke, gas. Sayang sekali guys. Tidak guys, sayang sekali gara-gara trouble ternyata jadi seperti ini guys ya. Oke, masih bisa guys. Sayang sekali guys. Padahal saya udah bagus banget gara-gara terjadi trouble. Ya mau bagaimana lagi. Ya begitu guys, kesalahan kecil bisa bikin kita ke comeback guys ya. Dan mungkin itu aja untuk konten hari ini. Dan saya tidak dapat perlindungan poin, kurang sedikit lagi tapi nggak apa-apalah. Jadi mungkin itu aja untuk konten hari ini. Sayang sekali saya nggak bisa bawa kemenangan. Padahal performa saya tadi di awal bagus sekali. Tapi ternyata tiba-tiba ada trouble dengan video capture saya guys ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like-nya juga. Bye-bye.